Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aizob, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tentunya ya guys. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Aizob terkini yang akan menayangkan seputar kisah asmara Rangga Aizob dan Haiko Paderpeken. Untuk sahabat Aizobers semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys. Serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Dan tujuannya agar sahabat Aizobers semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Aizob dan Haiko Paderpeken. Dan buat sahabat Aizobers dan bunda-bunda kece yang ada di rumah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, alangkah lebih baiknya tonton dulu video ini sampai selesai ya guys. Dan kita langsung saja ke pembahasan ya guys. Di sini terlihat BTS BHS ini lagi duduk-duduk santai nih. Terlihat di sini mereka lagi duduk nungguin apa ya? Kayaknya nungguin teks selanjutnya ya guys. Terlihat di sini mereka lagi santai bareng nih dengan pemain-pemain para grup BHSI ya guys. Terlihat di sini juga mereka santai duduk sambil menunggu info mungkin ya guys dari Pak Stradara. Hehehe. Dan terlihat di sini Rangga Aizob dan Haiko Paderpeken sedang berdiri nih. Kelihatannya mereka juga lagi memerankan sesuatu, tetapi mereka lagi do acting nih kayaknya. Lihat di sini ya guys, mereka lagi penghafalan teks untuk sinetron BHSI-nya ya guys. Dan terlihat di sini Rangga Aizob membaca teks yang harus dia sampaikan. Oke ya guys, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan BTS BHSI di kesempatan kali ini. Bagi yang telah mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih ya guys. Dan untuk para pencinta Aizobers yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai asmara Rangga Aizob dan Haiko Paderpeken, alangkah baiknya untuk selalu like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi terlebih dahulu ya guys. Dan tujuannya agar sahabat Aizobers semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Aizob dan Haiko Paderpeken. Dan terima kasih yang sudah like, komen di channel ini. Saya izin pamit, sekian video dari saya dan terima kasih ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.